Kelakuan murid zaman sekarang emang bikin geleng-geleng kepala. Di Bima, Nusa Tenggara Barat, ada murid SMK yang mukul gurunya gara-gara gak terima dinasihati karena merokok di dalam kelas. Pemukulan ini terjadi pada Selasa 7 November 2023 pagi. Saat itu, MS alias sang guru memergoki HM dan beberapa murid lain lagi ngerokok di dalam kelas. Akhirnya, Pak MS mengumpulkan mereka dan memberi mereka nasihat. Tapi nih, si HM tiba-tiba memukul wajah sang guru. Untungnya, Pak MS tetap tenang dan malah memeluk HM yang saat ini duduk di bangku kelas 2. Gara-gara pukulan itu, Pak MS mengalami memar di wajahnya. HM kemudian dipanggil ke ruang guru BK, tapi dia malah kabur meninggalkan lingkungan sekolah. Untungnya nih, karena bantuan warga sekitar yang juga alumni sekolah itu, HM berhasil dibawa kembali ke sekolah. Pihak sekolah lalu menghubungi Babin Kaptenas untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya, HM dikeluarkan dari sekolah. Ternyata, dia emang dikenal sebagai anak yang malas. Pihak sekolah berharap agar hukuman ini bisa memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga sebagai contoh biar siswa lain gak niru tindakan serupa. Pak MS sendiri udah berdamai dengan HM sehingga proses hukum berakhir. Dia bilang gak mau ribet ngurusin proses hukum karena istrinya mau melahirkan dalam beberapa hari. Aduh, nekat banget ya. Jangan ditiru ya guys kelakuan si HM ini.